Oke, teman-teman, kali ini kita baru dapat ya uang pengeluaran baru tahun 2022. Nah, ini dia. Jadi yang pertama perbedaannya itu uangnya itu panjangnya tidak sama antara pecahan 1000, 2000 dan seterusnya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau 1000 itu makin kecil ya, makin pendek. Nah, kita lihat seperti apa. Ini cantik banget ya. Jadi tampilannya aja. Yuk, kita buka satu-satu yuk. Mari. Nah, ini teman-teman. Jadi memang panjangnya tidak sama ya. Panjangnya tidak sama. Setiap pecahan itu panjangnya beda. Tuh. Nah, ini dia. Ada perbedaan panjang yang pertama. Nah, ini untuk yang pecahan 1000. Ini ya pecahan 1000. Kemudian ini pecahan yang 2000. Pecahan 2000 lebih panjang sedikit ya dari pecahan 1000. Ini pecahan 2000. Nah, kita lihat pakai sinar UV seperti apa sinar 2000-nya ya. Yuk, kita lihat pakai sinar UV. Nah, yang ini pecahan 5000. Keren sih, kasar dia. Kalau begini kan, ini bunganya kasar. Ini bunganya kasar. Nah, ini yang 10.000. Sama pahlawan. Tetap yang khas, ciri khasnya itu yang di gambar bunga nih, ini kasar ini. Ini 10.000-nya. Ini pecahan 20.000-nya. Wow, keren. Ini pecahan yang 50.000. Nah, perbedaannya itu kalau pecahan 50.000 itu ini dia. Di gambar bunganya ini ya, bunga ya, ada logo Bank Indonesia. Tuh. 50.000. Kalau pecahan-pecahan yang di bawah 50.000 tidak ada logo Bank Indonesianya di tengah-tengah ini. Gambar bunganya nih. 50.000 ini. Nah, pecahan 100.000 lebih keren lagi. Ada goldnya ya, warna keemasan di ini bunga nih. Di logo Bank Indonesia ini ada logo keemasannya. Jadi yang ada logo Bank Indonesianya itu pecahan 50 sama yang 100.000. Jadi kalau disusun itu keren, ada nampak ini. Nah, disusun keren nih. Tuh kan panjangnya beda. Tuh kalau disusun keren, menyatu. Gambar garis-garisnya tadi. Oke ya. Mudah-mudahan nanti ini tidak lama lagi. Nah, teman-teman semua sudah bisa menggunakan untuk pembayaran.
Ini dia uang baru kita, Moranton 2022. Keren.